السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهايد النقش بندي وشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم اشعري وشهب اسر سمسري عبد الوهاب حسبوه والى ارواح جميع اهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حاضرين حاضراتكم المسلمين مسلمات فمرسى ملوتي في رحمكم الله الحمد لله kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala Masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita kembali bisa hadir bersama-sama di majelis ilmu dalam pengajian Kitab Muktasar Ibn Abi Jamroh. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima sebagai amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin <tuh> Salawat dan salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada Nabi aku Makhluk termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabatnya Keluarganya Serta seluruh umat Islam Yang mengikuti beliau Ila yaumil qiyamah Mari kita mulai haji kita dengan tidak lupa saya mengingatkan agar masing-masing kita mengikhlaskan niatnya di Allah Ta'ala Al-Bukhari Qala al-Nabiyyu Sallallahu alaihi wasallam Man kana lahu alaihi haqqun fal yu'tihi awliyata hallalhu minhu Al-Bukhari Ayqala al Al-Bukhari Uta Imam Bukhari iku qala wasdau uh sapa Bukhari qala wasdau uh sdawu sapa nabiyu kajang nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu alaihi haqqun man utai sapa ni wang iku kana ono oh iku lahu ketuwe man iku lahu man kana lahu alaihi lahu ketuwe Wong suici alaihi ing atas hak Hakkun utawi hak yu'atihi mongko becek aweh Sapa man ing hak Auliyata halal hu Utawa becek jaluk halal Sapa wong Sapa ing fal yatahallal hu mangka becik jaluk halal sapa man ing wong atau hu eng hak minhu sangkeng wong kang duweni hak Al Imam Al Bukhari radhiyallahu anhu rahimahullah beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang padanya atau barang siapa yang padanya ada hak orang lain maka hendaknya dia memberikannya kepada orang yang memiliki hak itu atau dia meminta halal darinya. Hadirin rahimakumullah Hadis ini menjelaskan kepada kita terkait dengan masalah taubat dari dosa-dosa yang berkenaan atau yang berhubungan dengan hak adami, yang berkenaan dengan dosa atau berkenaan dengan sesama manusia, karena dosa-dosa atau kemaksiatan itu ada dua macam. Ada dosa-dosa yang tidak berkaitan dengan hakun adamiyun, tidak berkaitan dengan manusia. Ada dosa-dosa yang berkaitan dengan manusia. Secara umum, kita umat Islam itu wajib untuk bertaubat dari setiap dosa yang kita lakukan. Apakah dosa yang kita lakukan itu dosa besar ataupun dosa kecil? Apakah dosa yang kita lakukan itu berhubungan dengan manusia atau tidak berhubungan dengan manusia? Pada dasarnya, kita wajib untuk bertaubat darinya. Fauron secara langsung tanpa boleh untuk menunda-nundanya. Nah, rukun taubat itu yang pertama adalah nadam menyesal. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an nadamu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Menyesal telah melakukan maksiat kepada Allah bukan menyesal karena telah terbongkar maksiat yang dilakukannya. Bukan menyesal karena dia telah bangkrut. Bukan menyesal karena dia telah sakit karena perbuatan akibat dari maksiat yang dilakukannya. Tetapi menyesal betul-betul karena telah bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan kemaksiatan yang dia taubat darinya. Dia menyesal dari maksiat apa? Dia yang kedua dia selain menyesal dia juga meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Dan ini konsekuensi dari sebuah penyesalan. Ketika seseorang sudah menyesal dalam hati maka konsekuensinya dia meninggalkannya. Kalau dia nggak meninggalkannya Berarti dia belum menyesal Maka yang kedua adalah Meninggalkan perbuatan maksiat Yang dia bertaubat darinya Kemudian yang ketiga Dia bertekad kuat Untuk tidak mengulanginya lagi Di masa yang akan datang Jadi berazam Untuk mengulang kemaksiatan yang sama Di masa yang akan datang itu tiga rukun taubat. Semua semua dosa, apakah dosa yang berhubungan dengan manusia atau tidak berhubungan dengan manusia untuk bertaubat darinya, tiga ini harus ada. Namun apabila dosa itu berhubungan dengan manusia, maka ada tambahannya. Ada tambahannya dikatakan di sini maka alaihi minhu. Apabila dosa itu berkaitan dengan hak adami, baik yang berkaitan dengan mali harta benda atau yang berkaitan dengan badan, maka kita harus memberikan hak itu kepada pemiliknya. Misalnya dosa itu berupa kita ambil harta milik dia. Berarti kita ambil dengan cara gosok misalnya atau dengan dengan cara mencurinya atau dengan mengambilnya tanpa dengan seizin dia. Maka kalau seseorang bertobat dari dosa itu, maka dia harus memberikan hak dia tersebut sesuatu yang diambil darinya itu dikembalikan kepada dia atau diganti dengan e, kalau misalnya sudah dimakan atau misalnya sudah dihabiskan maka diganti dengan e, harta yang serupa yang sama dengan apa yang dia ambil itu yang dimaksud memberikan haknya kepada e, kepada pemilik hak tersebut apabila sesuatu yang sesuatu yang apa namanya yang diambilnya itu berupa harta maka hartanya itu yang dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi kalau berkaitan dengan badan, misalnya seseorang mengribah dan sekarang ribah ini menjadi penyakit yang apa? penyakit yang menyebar luas di kalangan masyarakat. Orang melakukan riba, ngerasani, menggunjing, itu seperti nggak merasa bahwa itu sebagai perbuatan dosa pada saat ini, pada masa sekarang ini. Perbuatan riba dianggap sebagai hal yang biasa, Perbuatan riba dianggap sesuatu yang wajar dilakukan oleh orang, sehingga karena seperti itu sehingga uh, penyakit riba ini menyebar luas di kalangan masyarakat kita. Padahal riba ini menjadi salah satu dari apa namanya perusak, uh, sesuatu yang merusak. Kehidupan masyarakat yang damai itu adalah dimulai dari riba. Ketika saling mengribah anggota masyarakat, itu saling menghibah satu dengan yang lainnya, kemudian berujung kepada kerusakan. Kerusakan dalam pergaulan di masyarakat, kerukunan akan hilang, kedamaian akan hilang, kehidupan yang harmonis di antara sesama akan hilang dan seterusnya karena itu ribah salah satu dosa lisan ini harus berusaha kita jauhi sejauh-jauhnya karena uh, ribah adalah dosa uh, dosa lisan yang berkaitan dengan manusia maka bertaubatnya tidak cukup dengan tiga hal tadi apabila ribah itu sudah sampai kepada orang yang yang diribai Maka dia harus ada tambahan Dia harus meminta maaf kepada orang tersebut Dia harus menyampaikan Saya minta maaf, maafkan saya Saya sudah mengribah kamu Ini dia harus meminta maaf terhadap orang tersebut Tapi kalau ribahnya itu belum sampai kepada orang yang diribai bisanya si A dengan si B mengghibah si C. Ini masih belum terdengar oleh si C, masih hanya sebatas uh, apa ghibah yang dilakukan oleh dua orang dan belum terdengar oleh orang lain. Di sini dia berdosa atau tidak? Berdosa karena dia telah melakukan ghibah. Tetapi belum menyakiti orang. Belum menyakiti Si C kenapa karena Si C belum dengar kalau Si C dengar maka dia baru sakit hati karena Si C belum belum dengar dari apa yang diribahkan oleh Si A dengan Si B maka di sini belum dikatakan ber, berkaitan tetapi tidak belum menyakiti orang tersebut kalau belum maka dia di sini cukup dia batasi udah kita jangan sampai disampaikan ke orang lain dan bertaubat. Nah, bertaubat dengan tiga rukun taubat yang tadi kita sebutkan. Tapi jika sudah sampai ke orang lain yang diriba, maka dia harus datang kepada orang yang diriba, kemudian meminta maaf kepada dia agar dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan riba itu akan sampai kalau kita tidak waspada Ribah itu karena dia adalah lisan dan orang yang kita orang yang diajak orang yang diajak ribah itu biasanya adalah bukan orang yang bisa dipercaya meskipun dalam ribah itu sudah ada perjanjian ini pembicaraan di antara kita Misalnya tetapi tetap saja itu akan bocor kepada orang lain dan pada ujungnya akan sampai kepada orang yang diribah yang itu akan bisa melukai dan menyakiti orang tersebut nah, maka jika sudah sampai seperti itu dia harus datang dan meminta maaf atas perbuatan maksiat yang dilakukannya yang berkaitan dengan orang tersebut yaitu ribah Hadirin rahimakumullah, jadi bisa mengembalikan. Kalau berupa barang, ya berupa harta, dia bisa mengembalikannya, mengembalikan harta yang dia ambil tanpa hak dengan batil, atau dia meminta halalnya. Karena dia nggak bisa mengembalikannya, dia sudah mengambil uang temannya, dia nggak bisa mengembalikannya karena kondisi dia, atau dia. Dia bisa sebenarnya mengembalikannya, tetapi sesuatu yang dia ambil, sesuatu yang kecil, yang mungkin, yang sangat, mem, sangat mungkin pemiliknya akan bisa menghalalkannya. Maka dia datang, kemudian mohon agar apa yang dia ambil itu untuk dihalalkan. Nah, maka ini. Uh, ini sebagai apa syarat agar taubat seseorang yang berkaitan dengan manusia itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengampuni mereka. Karena yang di sini tidak disyaratkan orang yang dimintai maaf itu memaafkan atau tidak. Tetapi yang disyaratkan adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa Meminta maaf kepada uh, orang yang berkaitan dengan dosa yang dia lakukan tersebut. Hadirin rahimakumullah, Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An-Ibni Umar. yakni Abdullah. An-Abdullah Ibni Umar. Kala. Kala wasdawa sopa Ibnu Umar. Kunna ona apa kita. Ma'an Nabi, iku ma'an Nabi sartani kanjeng Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, fi safarin eng dalam lelungan. Wa kuntulan ono sopo engsun, iku ala bakrin, eng atase anak unta, ala bakrin eng atase anak unta, sok kang angel melakune. Faqala anuli dawah sapa nabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam li umara, Umar maring Umar. Bianihi ngedola sapa sira ing ingsun ing Bakar. Fabatta ahu nuli tuku sapa kanjeng nabi ing Bakar. Faqala nuli dawu sapa kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Huwa utawi bakar so'ab Ikulaka ketuwe siro Ya Abdullahi Ya Abdullah Ibn Umar Hadirin rahimakumullah Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma Beliau berkata Kami Pernah bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebuah Perjalanan Dalam sebuah bepergian Ketika itu Aku Naik Anak-anak Unta on, anak yang sulit Untuk jalannya Jadi ini Unta Masih muda, Untanya masih muda Masih baru pertama-tama Dinaiki kalau onta sudah biasa dinaiki, maka dia sudah kutuk atau sudah jinak, nah, sudah jinak, sehingga dia uh, mudah. Tetapi ini onta yang masih muda, ontanya baru pertama kali itu dinaiki sebagai kendaraan, sehingga onta itu sakbun, so artinya dia uh, sulit sekali untuk jalan, uh, sulit sekali untuk jalan atau selalu jerum nggak mau jalan dinaiki tetapi nggak mau jalan-jalan itu yang dimaksud dengan apa bakrun sa'bun so nah, jadi ibnu umar naik unta yang kayak begitu nggak mau jalan untanya kemudian nabi shallallahu alaihi wasallam yang melihat itu mengetahui hal tersebut berkata kepada umar Umar ini pemilik dari unta itu Yang naik siapa? Anaknya Namanya Abdullah ibnu Umar Unta itu milik Umar Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda kepada Umar Pemilik dari unta itu Juallah unta itu kepadaku nah, Jadi unta yang nggak gak mau jalan itu Unta muda yang gak mau jalan itu Juallah kepada Kepadaku Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membelinya, membeli unta tersebut, artinya setuju Umar untuk menjualnya kepada Nabi, dan Nabi kemudian membelinya. Setelah dibeli, kemudian Nabi bersabda, "Unta ini saya berikan kepadamu, wahai Abdullah ibnu Umar." Hadirin rahimakumullah. Kalau kita membaca sekilas ini, ini ada apa ini? Ya kan? Ada apa? Pertama, pertama anak unta ini dinaiki oleh siapa? Abdullah ibnu Umar. Sudah dinaiki oleh Abdullah ibnu Umar. Tetapi ontanya nggak mau jalan karena onta masih baru, onta masih baru, masih muda, masih baru dinaiki sebagai kendaraan. Itu ontanya siapa? Ontanya Umar yang naik siapa? Anaknya Abdullah ibnu Umar. melihat seperti itu kemudian Nabi mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, juallah unta itu kepadaku, biar saya beli untanya." Kemudian untanya setuju Umar uh, untuk menjual unta itu dan dibeli Nabi. Setelah dibeli, diberikan kepada Abdullah ibnu Umar. Yang Abdullah ibnu Umar tadi yang naiki menaiki itu, tetapi sekarang dikasihkan kepada Ibnu Umar. Kan sebenarnya hasilnya sama saja, secara sekilas itu sama saja, tetapi itu tidak sama. Nah, tidak samanya bagaimana? Setiap, ya, setiap kendaraan, apakah itu onta, apakah itu kuda, apakah itu yang lainnya, itu apabila dinaiki, pernah dinaiki Nabi, maka dia akan baik. Maka dia akan tunduk kepada yang memilikinya. Atau dia akan tunduk jika dinaiki. Atau unta, kuda, atau atau kendaraan yang lainnya, sekedar menjadi milik Nabi, maka unta itu akan baik. Unta itu akan mudah unta itu akan uh, mau untuk dinaiki tanpa dia mengelak, tanpa dia berat, tanpa dia kemudian nggak uh, mau jalan, itu nggak seperti itu. Itu keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau unta itu tadi, unta itu, itu kan sulit, nggak mau dinaiki. Itu sekedar dibeli Nabi, itu sudah langsung bisa jalan normal nggak akan menolak apabila dinaiki sebagai kendaraan oleh orang. Makanya makanya Nabi membelinya agar unta itu menjadi milik beliau. Kalau sudah menjadi milik beliau, maka unta itu otomatis langsung apa? langsung unta itu nggak sok bon lagi. Tidak sulit untuk jalan lagi. Dia akan mau untuk jalan dia akan seperti onta-onta kendaraan yang lainnya, maka perlu onta ini dijadikan milik Nabi dulu. Setelah jadi milik Nabi sebentar, kemudian dikasihkan kepada Abdullah Ibnu Umar agar naik onta itu lagi. Dan kemudian onta itu pun jalan normal. Kenapa? Karena sudah pernah jadi milik Nabi. Nah, keberkahan menjadi milik... Rasulillah shallallahu alaihi wasallam Jadi ceritanya seperti itu Jadi bukan sekedar Kalau kita membaca sekedar uh, Dan menerjemahkannya Maka kita akan bingung ada, ada apa ini Ini kan ontanya tadi Sudah sudah miliknya Siapa? Umar Kalau sudah miliknya Umar Terus di, disuruh pakai anaknya Abdullah ibnu Umar Terus kemudian dibeli Nabi setelah dibeli dikasihkan Abdullah ibnu Umar lagi. Nah, padahal tadi yang naik juga Abdullah ibnu Umar yang pertama yang naik Abdullah ibnu Umar itu nggak mau jalan untanya. Setelah dibeli Nabi diberikan Nabi diberikan kepada siapa Abdullah ibnu Umar sekarang mau jalan untanya mau jalan. Apa bedanya yang pertama dan yang kedua untanya tetap Untanya itu tetap nggak berubah, bukan unta yang lain yang dikasihkan kepada Abdullah ibnu Omar. Bedanya, yang satu belum pernah menjadi milik Nabi, yang kedua ini sudah pernah menjadi milik Nabi meskipun sebentar karena Nabi sudah membelinya, sehingga dengan sekedar unta itu menjadi milik Nabi, unta itu sudah apa namanya sahal artinya bukan saab tetapi dia mudah Mau untuk berjalan dinaiki oleh manusia bisa difahami ya itu apa berkahnya nabi ya, intinya berbicara tentang keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya jerum nggak mau jalan-jalan tapi kalau sudah pernah dinaiki nabi atau sudah menjadi milik nabi maka dia nggak mau jerum lagi. Dia akan um, mudah mau untuk berjalan sebagaimana unta pada umumnya yang digunakan sebagai kendaraan. Hadirin rahimakumullah, karena kendaraan pada masa lalu kan binatang ini, unta kuda itu kendaraannya. Kalau pada masa sekarang, ya, seperti yang kita tahu, mobil, misalnya, uh, mobil atau... Uh, Sepeda motor dan seterusnya itu alat transportasi pada masa sekarang. Jadi kalau macet sepeda motornya macet, kemudian dinaiki oleh Rasulullah ini gambaran jauhnya. Itu langsung bisa biar bisa menggambarkan apa? Menggambarkan yang pada masa Rasulullah ketika misalnya mobilnya rusak macet atau sepeda motornya macet, kemudian dinaiki oleh orang yang apa namanya? punya berkah yang diberkahi oleh Allah dalam hal ini Nabi maka langsung bisa jalan nggak rusak lagi jadi ini onta tapi bukan seperti itu ini kan masa Nabi onta konteksnya adalah onta jadi onta kemudian ontanya macet nggak mau jalan jerum terus kemudian Nabi biar saya beli kemudian dibeli Nabi setelah dibeli dikasihkan lagi ke Abdullah langsung bisa Jalan karena berkahnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa setiap yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada berkahnya, dan kita bisa bertabaruk dengan setiap sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala an sallallahu alaihi wasallam. Qala wastawa sapa nabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa ne wong kanat ana. Iku lahu man ardun utawi tanah bumi. Fal yazra'ha mongko nanem sopoman ing arut awliyam nahha uta becik aweh sopoman ing arut akhahu ing tulur lanange man fain aba mongkola monola sopoman valium sik mongko becik ngeker sopoman ardohu ing tanai uh, tanaiman Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang memiliki menanamnya sendiri dia sendiri yang menanam 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 tanaman di atas tanah milik dia itu atau kalau tidak maka hendaknya dia memberikannya kepada saudaranya baik memberikannya secara cuma-cuma dengan tabarrok atau dia memberikannya dengan cara dipinjamkan kepada atau sewakan kepada saudaranya saudaranya itu yang menanaminya artinya saudara itu ya orang orang Kalau dia memang tidak sanggup untuk menanaminya sendiri jadi misalnya saya memiliki tanah menyewakan tanah dengan sebagian yang keluar dari atau dengan sesuatu yang keluar dari tanah itu berupa apa tanaman atau hasil buah-buahan yang ada di tanah tersebut itu tidak boleh dilakukan jadi enggak boleh sesuatu. menyewakan tanah itu dengan upahnya itu adalah e, misalnya separuh dari e, hasil tanaman tersebut. Tanaman yang ditanam e, itu tidak diperbolehkan. Jadi yang benar bagaimana? Kalau kita punya tanah, ya kita tanami sendiri. Tanah. Itulah maksud dari hadis ini. Hadis ini kalau dibaca secara diterjemahkan saja juga tidak bisa difahami. Para fukoha, para mujtahid yang memahami maksud dari hadis ini sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Umar, yakni Umar bin Al Khattab. An Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu qala. Hamal itu ala farosen fi sabilillah. Hamal itu sapa ala farosen eng atase jaran fi sabilillah hi eng dalam sabilillah. Sabi Faro nuli ningali engson eng faros yuba utintul, apa opo faros. Fasal tu nulitakan sapa engsun Rasulullah eng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakala nulin jawab sapa kanjang nabi la tashtarihi aja tu aja aja nuku sapa sira eng faras. Wala taud lan aja bali sapa sira fi sodakatika eng dalam sadaqah sirah. Diriwayatkan dari Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu anhu Beliau berkata Hamaltu ala farasin Saya membawa Di atas kuda Di visabilillah. Uh, Fisabilillah Ini juga uh, sulit dipahami Kalau kita nggak talakti nah, Maksudnya bagaimana? Maksudnya Umar Ibn Al Khattab radhiyallahu anhu Beliau itu bersodakoh sebuah kuda agar kuda itu digunakan untuk jihad visabilillah. Jadi Umar bin Al Khattab punya kuda. Kuda itu disodokohkan kepada seseorang agar agar kuda itu bisa dinaiki dalam rangka untuk jihad visabilillah. Itu maksud dari hamal itu ala farosin visabilillah. Kalau diterjemah harfiah kita nggak akan paham nah, selamanya nggak akan paham. Tetapi kalau kita uh, ngaji maka kita akan tahu. Jadi maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kuda, kuda untuk perang. Kemudian kuda perang itu disodokohkan kepada seseorang agar dipakai untuk perang visabilillah. Nah. Nah, sudah, sudah disodokohkan. Setelah disodokohkan Kemudian Tiba-tiba Sayyiduna Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Lihat kuda yang sudah beliau sodokohkan Kepada orang itu Ternyata dijual sama orang orangnya Jadi sudah disodokohkan Agar dibuat jihad Ternyata dijual Sama orang tersebut maka saya kata sayyiduna umar bin khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab la Kamu jangan membelinya. Kamu jangan membelinya tetapi di sini para ulama mengatakan larangan ini bukan larangan haram tetapi larangan tanzih makruh makruh karena pada dasarnya ya boleh karena itu kan sudah sudah diberikan kepada orang Kemudian Sayyidina Umar, Iman ini kuda-kuda untuk perang kok malah dijual. Kuda bagus, kuda yang digunakan untuk kok malah dijual sama orang yang beliau uh, eh, eh, karena ketika sudah disotakohkan kan sudah menjadi milik orang tersebut Artinya pada dasarnya boleh pemilik awalnya untuk membelinya dari orang itu Pada dasarnya boleh Tetapi Nabi melarangnya ini adalah dalam pengertian hukum makruh Makruh tanzih apa tanzih larangan tanzih artinya makruh bukan larangan yang menunjukkan haram ta'ud fi dan janganlah kamu kembali dalam sodokah kamu. Jadi karena al-aud fi itu hukumnya adalah makruh. Jadi itu eh, maksud dari eh, hadis ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya Hadis 115 Ana Aisyata radhiyallahu anha Ja'at imra'atu <tutup> rifa'ata Ja'at wustaka sopa imra'atu rifa'ata bucu wadone rifa'ah Al-Qurazi Rifa'ah itu nama seorang laki-laki an nabiyya ing in kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada nabi setiap uh, kita menyebut nabi faqalat nuli ngucap sapa imraatu rifaah kunto ana sapa ingsun inda rifaata ing dalam uh, sandinge rifaah ngersane rifaah artinya da, jadi istrinya Rifaah fatolak koni nuli nalak sopo Rifaah eng engsun faabat ta uh, nuli uh, ta nuli uh, apa uh, baen nolak baen tolaki eng tolak engsun faabat ta artinya mutus uh, sopo Rifaah tolaki eng tolak engson artinya tolaknya sudah tolak tiga sudah tolak bain fata itu nuli sapa engson pinggire pakaian aturidina onoto ngerasa akan sapa sirawatan antar ji yang tobali sapa sirawatan ilarifaah manuzabir usailat taki eng madune sira wa abu Bakrin lan utai abu bakar iku jalisan wong kang lungguh indahu ing dalem sandinge kanjeng nabi hadirin rahimakumullah ini menjelaskan tentang hukum tolak tiga nah, tolak tiga jadi di sini ceritanya istri dari uh, mantan mantan istri dari Rifaah al-Qurazi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Nabi wahai Rasulullah saya ini dulunya adalah istri dari Rifaah kemudian Rifaah itu menceraikan saya menceraikan aku kemudian saya menikah dengan Abdurrahman ibnu Zabir Innamama'ahu mitluhud batit thawb ini dia menggambarkan bahwa kehidupan bersama suami yang kedua ini disamakan dengan hudbati saub. Ini artinya pinggirnya pakaian itu dia menggambarkan bahwa kehidupannya tidak seenak ketika dia menjadi istrinya Rifaah. Ketika dia bersuami dengan suami yang kedua ini. Sehingga Nabi... Kata Nabi enggak, enggak bisa Sampai kamu itu uh, merasa Itu maksudnya seperti itu Hadirin apabila suami Menceraikan istrinya dengan tolak dua Merujuknya Atau laku marotan yaitu uh, Di saat istri dalam masa iddah Tapi kalau masa iddahnya sudah habis kemudian, uh, kemudian suami belum merujuk istrinya maka di sini terjadi masih dalam uh, masa iddah dia nggak perlu akad baru dia langsung uh, merujuk istrinya tersebut bulan lagi emosi kemudian dia bilang kamu saya ceraikan kemudian habis itu sudah uh, sudah dingin rujuk lagi dua kemudian uh, sebulan lagi ada terpisah-pisah dia uh, setelah diceraikan ketiga kalinya, maka ini sudah disebut tolak bain kubro. Nah, maka maka langsung jatuh tiga. Bila ijma' dengan kesepakatan semua para ulama itu jatuh tiga. Tidak ada khilaf di antara para ulama yang berbeda dalam masalah itu hanya ibnu Taimiyah saja. Kemudian atau dengan suami mengatakan tolak tuki tak pekat tak pekat itu tiga kali ya. itu bagaimana uh, di sini dilihat kalau uh, yang mau tabar para ulama mengatakan dilihat ini tujuannya apa diulang-ulang sampai tiga kali jika dia mengulang tiga kali itu tujuannya tiga maka berarti jatuh tiga uh, jatuh tiga Nah, ini seperti kalau kita sebenarnya mudah, sederhana, memahaminya sederhana. Kalau saya misalnya mengatakan kepada kamu, tolong ambilkan gelas. Tolong ambilkan gelas. Tolong ambilkan gelas. Maka jika maksud saya adalah mengulang apa memperkuat yang pertama karena kamu nggak gerak-gerak, tolong ambilkan gelas. Tolong ambilkan gelas. Tolong ambilkan kelas untuk memperkuat yang pertama, maka satu itu maksudnya. Nah, tapi kalau saya mengatakan tolong ambilkan tiga gelas, maka berarti langsung tiga. Nah, karena langsung disebut tiga, bukan satu. Nah, itu itu perbandingannya. Perbandingannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah terjadi tolak tiga. Maka di sini nggak ada kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya. Kecuali istilahnya juga bukan rujuk, dia bisa kembali menjalin hubungan suami istri ke keluarga dengan terlebih dahulu terlebih dahulu melalui tiga tahapan. Tahapan yang pertama masa iddah dia, masa iddah istri dari suami pertama sudah habis. Yang kedua, istrinya itu sudah menikah dengan laki-laki yang lain. Ini juga nggak mudah kalau kalau istrinya langsung menikah. Kalau nggak setahun dua tahun nggak nikah nikah atau nggak laku laku, saya bisa repot ya. Janda tetapi nggak laku laku, misalnya kan bisa lama. Tapi kalau dia cepat menikahnya maka kesempatannya semakin dekat dia menikah dengan orang lain kemudian yang ketiga dia harus sudah perempuan itu sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami yang kedua inilah yang dimaksud dalam hadis ini hatta tazuki usailatahu wayazukoh usailataki kamu nggak bisa kembali kalau Gak bisa kembali kepada rifaah suami pertama kalau kamu belum menikah dengan eh, kalau kamu kan tadi sudah habis masa itu dan sudah menikah dengan siapa abdurrahman ibnu zabir kamu gak bisa kembali kalau belum melakukan hubungan suami istri dengan abdurrahman ibnu zabir Nah ini syarat yang ketiga syarat yang keempat sudah diceraikan oleh suami yang kedua kalau gak dicerai oleh suami kedua tidak ada kesempatan bagi yang pertama untuk bisa kembali Kemudian yang kelima Sudah habis masa iddah dari suami yang kedua Baru bisa melakukan akad pernikahan yang baru Dengan wali dan dengan saksi Dengan dua orang saksi Sebagaimana pernikahan awal nah, Dan itu Itu langka terjadi Yang seperti itu Akan sangat langka terjadi Karena Ketika sudah terjadi perceraian, pada umumnya kemudian ada kalanya, ada kalanya si istri sudah kapok punya suami dia, sehingga dia nggak mau dirujuk kembali karena sudah ditalak tiga, nanti dinikahi lagi juga akan diceraikan lagi karena apa emosinya yang tidak terkendali. Kemudian kemungkinannya lagi. Dia menikah dengan laki-laki lain dan lebih nyaman, lebih bahagia dengan suami yang kedua daripada suami pertama yang suka menceraikan. Nah, dia lebih senang dengan suami yang kedua. Akhirnya, ya nggak ada kesempatan bagi eh, apa laki-laki yang pertama itu. Karena itulah maka eh, nasihat bagi para suami agar tidak mudah mengucapkan kata-kata cerai atau kata-kata tolak terhadap istrinya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi marah, cerai itu bisa jatuh. Karena itu dalam kondisi seorang laki-laki marah terhadap istrinya, jangan mengucapkan kata tolak. Hendaknya tolak itu bukan berarti nggak boleh, cerai boleh, tolak itu boleh. Tetapi hendaknya dilakukan setelah berpikir dengan masak-masak, berpikir dengan matang, difikirkan madorat dan manfaatnya. Jika ternyata manfaatnya lebih baik diceraikan, maka silahkan diceraikan. Itu tidak apa-apa, bukan sebuah maksiat, bukan sebuah dosa. Nabi pernah menceraikan istrinya. Para sahabat juga banyak di antara mereka yang menceraikan istrinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Demikian semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات